Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Terkening Si Mochi teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ada bayi kucing sama si Mochi teman-teman. Wah, sekarang kakak lagi ngajarin Mochi makan nasi teman-teman. Soalnya sekarang tidak ada makanan keringnya teman-teman. Belum beli teman-teman. Wadidaw, soalnya sekarang keuangan kita lagi menipis teman-teman, makanya belum bisa kebeli makanan keringnya teman-teman. Wadidaw, nanti kalau misalnya ada rejeki kita beli lagi makanan buat Mochi teman-teman. Nah ini sambil daripada Mochi gak makan teman-teman, kita campurin ikan pindang sama nasi teman-teman. Tapi biasanya Mochi gak suka ikan pindang sama nasi teman-teman. Biasanya kalau makan cuman diambilin ikan pindangnya saja teman-teman, nasinya tidak dimakan. Oh lihat teman-teman, lihat Mochi kalau makan tuh dipilih-pilih teman-teman. Widih, lihat no, dia makan cuman makan ikan pindangnya saja teman-teman. Kalau nasinya dia gak mau teman-teman. Tapi kita ajarkan Mochi sedikit-sedikit teman-teman, biar makan nasi percis sama kayak si Hachi sama si Mika teman-teman. Kalau si Hachi sama si Mika teman-teman dikasih nasi sama ikan aja sudah rampuh sekali teman-teman. Pokoknya kalau dua kucing ini udah bagus teman-teman. Beda kalau Mochi teman-teman, dia harus ada makanan kering teman-teman setiap hari. Makanya kalau habis kita selalu beli teman-teman, harus persediaan di rumah teman-teman. Tapi kalau sekarang memang sudah belum ada makanan keringnya teman-teman, kita belum bisa beli makanan keringnya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada rezeki Mochi, kita kasih makanan keringnya buat Mochi teman-teman, kita beli lagi teman-teman. Mantap. Pokoknya jangan sampai gak dikasih makan si Mochi sama yang lainnya teman-teman. Apa aja dikasihin teman-teman. Nadidaw, mantap sekali. Ayo Ci, dihabiskan makanannya. Noh lihat teman-teman, makannya sama si Item. Tadi si Haji sudah makan teman-teman, tapi dia gak mau. Biasanya si Haji makannya terakhir teman-teman. Kalau kucing si Mochi sama si Item sudah makan teman-teman. Widih, lihat si Item juga memang agak sedikit penakut teman-teman sama si Mochi, soalnya si Mochi suka marah teman-teman. Widih, ayo Ci, lihat Mochi selalu makan makanan ikan pindangnya saja. Kalau makanan nasinya dia gak mau makan teman-teman. Wadidaw, Mochi memang selalu kayak gitu dia teman-teman. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu teman-teman. Yang sudah subscribe jangan lupa tanda tombol parkirnya teman-teman, di like dulu. Wadidaw, lihat si Mochi ini memang kalau sudah lapar memang lapar kayak gitu teman-teman, dimakan teman-teman. Tapi makannya cuman sedikit noh teman-teman. Sudah celingak-celinguk lagi teman-teman. Kayaknya dia sudah gak mau makan apa gimana. Wadidaw, noh lihat, diendus-endus dulu teman-teman. Kalau makan kayak gitu teman-teman. Kalau ngasih makanan buat Mochi tuh agak susah-susah gampang teman-teman. Soalnya dia suka milih-milih makanan. Noh lihat, kalau beda sama kucing yang lainnya teman-teman. Kalau kucing yang lainnya kita kasih apa aja dia makan teman-teman. Beda sama Mochi. Mochi dikasih sesuatu dia gak mau teman-teman. Noh lihat, kalau sudah habis ikan pindangnya dia langsung lari teman-teman. Noh lihat, dia mau ngelayap lagi teman-teman. Wadidaw, kita biarkan si Hachi sama si Mika makan sisa makanannya teman-teman. Kita biarkan saja. Jangan lupa teman-teman di like, di komen, dan di subscribe teman-teman. Widih, biarkan si Mochi ngelayap lagi lah. Yang penting Mochi sudah dikasih makan. Mantap.